Halo, welcome back to my video. Seratus tahun. Dia 100 tahun yang tahun berapa? Sebelum ku lahir pun dia memang berdiri tegak di sini. Ini lah piala paling besar setakat ini yang ada di Sabah. Piala kemenangan. Ada sudah kena kopek. Dulu kami budak-budak kan kami boleh masuk di sini nih. Tembus menembus sebelah menyebelah. Ada kincir angin. Ada pondok kulat. Jadi sini tempat orang melepak lah nih. Tempat orang melepak, melepak di sini nih. Dibanding dari jalan-jalan pun tau kan. Mana? Sudah kau tahu dia anak toke? Sudah kau tahu dia anak toke? Tanya dulu lah, anak toke kau bilang. Ada pondok-pondok. Dia punya flow pun cantik, ada rumput-rumput tumbuh di celah-celah. Inilah dia guys. Landscape yang ada di Pekan Ranau. Oke juga lah. Ada tempat duduk, yang langsung hujan tidak boleh lah. Ada bulu melekat di screen. Oke. Clear sudah kan? Jadi kita seperti biasa tripod untuk orang bergambar. Bagus tuh di sebelah dia, sebelah pagar ada lorong pejalan kaki. Nah, lorong pejalan kaki. Nah, jalan raya akan kelimpas-limpas. Dan kita kereta ada kereta guys. Orang pun pernah nampak kereta. Dengan cuaca ada hujan jadi sama kasih terbang drone di sini. Hey, tapi di sini dia ada kolam ini. Apa? Aha, jadi di sini ada kolam nih. Ini kolam nih, ini kolam. Tapi ada timbus sudah. Mungkin salah satu sebabnya, sebab ini kolam. Di atas di tuna itu air terjun, ada air yang turun begitu, air terjun. Ingat dulu lah, mungkin di timur sana untuk faktor keselamatan mungkin ada orang pergi memandang dulu sini itu seperti ikan gelap ya. Oke lah, tempat di sini menarik, kurang sampah, kurang baru coba sampah tuh dari sampah tuh nih sama dengan itu. Cukup. Cukup. Ini ada anak ini. Ini udah mau marah-marah. Cukup. Oh, di tasu. Anjing. Ini macam ada anak dia.